Kopi juga jadi sana kok. Oh gitu, Pak RT. Siaplah, mantul. Pak RT kenapa bawa pakai Pajero standar? Nggak dimodip? Bercanda, modip. Ya, Pak RT mah yang penting punya Pajero udah keren kok. Malah dimodip-modip. Kan budgetnya Pak RT tuh nggak kayak kamu, Tan. Iya juga sih. Yaudah. Oke, siap. Mas... Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Yuk, kita udah kelar nonton film. Wah, Om Koying. Bentar. Ini kenapa ada mobil Pajero depan kita nih, Pin? Wah, iya, Mas. Mas, itu bukannya Pak RT. Ah, masa sih? Kagak meren. Ah, emang Pak RT doang yang punya baju kayak gitu sama topi itu? Ya Om, itu mah Pak RT tahu. Wah, apa ya Om Ayu, Pak? Ya Mas, itu Pak RT tahu. Ayo Mas, kita samperin aja itu Pak RT. Religius. Ah, mie apa? Mie goreng, Mas. Yaudah, oke. Kalau mie goreng, kita cek aja kalau gitu. Pak RT. Oh, iya. Waduh, kalian udah kelar ya? Iya bener Pak RT. Pak RT, ngobrol-ngobrol ngapain kesini? Buset dah. Pajerunya Upin sama Ipin dipalangin baik. Iya dong. Ada undangan terbuka nih. Ah, undangan terbuka? Udah kayak apa aja? Ya, undangan terbuka buat semua pemilik Pajero Sport suruh kumpul di Balai Kota. Masalahnya katanya mau ada reunian akbar gitu loh. Waduh, keren dong. Wah, gak malu-maluin Mas. Pajero Sport kita udah full modif. Ceper gila. Yeay, mantul kan Mas? Oh yaudah, ayo kita langsung gas aja. Pak Kobe juga jadi sana kok. Oh gitu, Pak RT. Siaplah, mantul. Pak RT kenapa bawa pakai Pajero standar? Nggak dimodip? Bercanda, modip. Ya, Pak RT mah yang penting punya Pajero udah keren kok. Malah dimodip-modip. Kan budgetnya Pak RT tuh nggak kayak kamu, Tan. Iya juga sih. Yaudah. Oke, siap. Mas, jadi gimana? Kita ikut itu... panggilan komunitas Pajero Sport udah terbuka. Aduh Pin, kamu ngomong apa sih Mas, jadi pusing ini. Am, ya udah kita jalan aja. Yo, wes mantul. Weh, ada Pak Lurah taunya. Oh iya. Ayo kita gas. Oke, siap. Waduh teman-teman. Sultan Upin Ipin sama Upin Ipin Junior ditambah Pak RT sama Pak Lurah katanya mau ikut konvoy Pajero Anniversary. Beuh, mantul jaya. Keren. Kayaknya nih ntar bakalnya Pajero seluruh Indonesia berkumpul di Balai Kota. Keren. Wedeh, langsung kenceng beringit itu. Beuh. Pak RT yang di depan, di belakangnya ada Pak Lurah, terus belakangnya ada Sultan Upin Ipin, teman-teman. Mas, itu kenapa Pak Lurah malah ditabrak-tabrakin mobilnya? Waduh, Pak RT juga sama tuh, Pin. Buset dah. Pak RT udah lolos itu. Terus kita gimana, Mas? Ya udah kita tungguin Pak Lurah dulu aja itu. Kalau misalkan kita tinggalin entar, tinggalan jauh tuh Pak Lurah. Yalah, Om. Mobil kita kan super kencang, ngebut kebris pokoknya mah. Yoi, makanya itu. Ini Om bawanya pelan-pelan, Upin Ipin Junior. Oh gitu Mas. Yoi Pin, wus. Mobil kita mah gak ada duanya Pin. Untung aja mobil kita Pajero Sportnya udah dimodif full ceper mafius kayak gini Pin. Beuh, kece badai. Ya Om, mantap. Harusnya mah
jangan dibikin capek Mafius, Mam. Mendingan dibikin update kokoy. Koyen, Om. Ya, Mas. Kayaknya kerenan dibikin offroad. Udah. Ini aja kita udah syukur nih. Kita mobilnya mau modifan sendiri. Tuh, liatin aja. Pak RT sama Pak Lurah, mobil masih standar. Ya juga sih, Mas. Kita harus bersyukur. Sedikit demi sedikit. Yalah, Pin. Jadi orang tuh emang gak ada habisnya. Ngerem taunya. Makanya kita harus sering bersyukur. Karena alhamdulillah kita udah mendapatkan semua ini. Yoi, Mas. Kita kan sekarang udah jadi Sultan. So pasti dong. Sultan Upin Ipin dan Sultan Upin Ipin Junior. Kita udah punya Ibu Sultan. Punya dong. Wah, kamu aja udah punya villa. Villa yang disewain gede banget. Oh ya, Om, kalau gitu mah mendingan konvoynya itu disewain di pihak kita. Ye, kurang lebar atuh, Upin Ipin Junior. Kalau di balai kota kan luas banget tuh. Mantul Jaya kan. Hei, ayo buruan. Buset dah. Orang Pak Lurah yang bawanya lama. Waduh, teman-teman. Ini 3 Pajero nih, konvoynya kayaknya nih konvoy pelan-pelan nih. Kagak berani nyalip itu Pak RT. Padahal tadi aja di macet-macetan diseruduk-serudukin bayang depan-depannya. Kelakuan Pak RT. Beraninya cuma di lampu merah. Ditanjakan Pak RT-nya pelan-pelan tuh malan, teman-teman. Om, cawan miuyunnya capek apa? Enggak dong. Oke. Itu balai kota udah di depan. Pasti ramai banget, Mas. So pasti, Pin. Bentar. Kok masih sepi? Wah, iya, Mas, masih sepi. Waduh. Ntar. Itu kenapa Pak RT parkir di situ tuh malahan? Buset dah. Ikutin, Mas. Sip. Woi, sini, Pin, sini. Pak RT, itu rumput gak boleh diinjek. Lah, kamu juga nginjek. Ini kan ikutin Pak RT sama Pak Lurah. Mas, turun. Oke, Pin, siap. Pak Lurah. Oh ya, ada apa? Ini mana Pak Lurah? Katanya konvoy akbar nih. Undangan terbuka buat komunitas Pajero Sport Indonesia. Kok sepi sih? Aduh. Udah, tanya aja tuh sama RT tuh. Pak Lurah mah gak tahu apa-apa. Cuma diajak kita aja sama RT tadi. Padahal di rumah lagi enak-enak ngopi, baca koran, mainin burung, kok malah diajakin konvoy. Kelakuan tuh RT. Oke deh, siap Pak Lurah. Pak Lurah mah kerjanya ngopi baik, baca koran. Pak RT, gimana ini? Kagak ada orang. Waduh. Sorry, Pin. Lupa, harusnya sih minggu depan ini. Astagfirullahaladzim. Makanya besok-besok tuh dilihat dulu Pak RT undangannya. Lah, sama-sama hari Kamis loh masalahnya. Nggak tanya Kamis depan gitu. Heleh, ya udahlah. Loh, kemana? Mau balik. Mas, gimana? Ternyata konvoynya masih besok, Pin. Besok? Hari Jumat, Mas? Besok minggu depan. Taunya itu tuh, Pak RT. Salah baca itu brosur. Heladalah, Mas. Terus gimana? Ya udah kita balik lah, Pin. Mau ngapain lagi di sini? Yaudah, yuk. Kita lanjut cus aja. Ya, Om, siap. Waduh, teman-teman. Nggak taunya konvoynya masih minggu depan. Ada-ada aja. Udah, assalamualaikum. Dadah, Pak RT, Pak Lurah. Waalaikumsalam. Om, tadi pasal mobilnya nyecet deh. Hah? Masa sih? Bentar. Op. Sebelah mana Upin Ipin Junior? Itu, Om, samping. Oh iya, waduh. Itu tadi kegasrek kemana ya? Kegasrek di mana, Mas? Bukan kegasrek kemana? Maaf. Kegasrek di mana ya, Pin ya? Enggak tahu, Om. Tahu-tahu tadi itu udah bayet. Waduh. Ini mengganggu estetika nih. Ini harus kita langsung segera benerin nih, Upin Ipin Junior nih. Ya udah, Mas, berarti kita lanjut ke bengkel. Kita benerin dulu. Om, tapi sebelum penyayat puyang duyuk ke istana kita.
upinnya penyunya popoknya udah habis, cau. Heleh. Yaudah. Oke, siap. Tapi seenggaknya mobil kita masih tetap cantik sih. Beuh. The best in town pokoknya, Mapin. Keren, kece badan. Ntar uhuy mobil kita tuh. Ulala, Mas. Ulala. Yoyoy. Oke deh, kalau gitu. Kita berarti ke rumah kalian dulu ya, Upin Ipin Junior ya. Ya, Om. Kita mau ambil popok. Popoknya habis. Makanya, kalian itu udah pakai celana. Ah. Terus kalau mau pipis sama buang air besar di kamar mandi, jangan di popok baik. Udah gede masa pakai popok. Biayanya tuh, Om. Yaudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan penuh. Melesat Pajero Sport Ceper Mamfius. Yeay, bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan penuh, Mas. Melesat Pajero Sport Ceper Mamfius. Yeay, kita lanjut ke Yumana Sultan Upin Ipin Junior. Yayay. Gas, Om. Ayo buyuan. Ntar dulu, aduh. Ini mobil depan gimana sih? Ah. Udah, Om, sikat aja, sikat. Jangan. Udah. Ah, kasihan itu orang masa mau disikat. Loh, mobil kita lecet loh, Mas. Udah, gak apa-apa. Lagian juga. Aduh. Om, gimana sih? Hancur ini pajero sportnya. Hah. Okelah. Bentar. Upin Ipin Junior, di depan rumah kalian masih ada balapan gak itu? Masih ada sih, Om. Tapi daftarnya online. Oke. Pin, tolong kamu daftarin online deh. Kita mau balapan nih. Mumpung pajero sport Ceper Mamfius kita nih lecet-lecet, Pin. Lumayan kan, ntar hadiahnya bisa buat kita benerin Pajero. Mas, setahunnya Ipin sih daftarnya di tempat, Mas. Oh gitu, yaudah. Kalau gitu kita langsung selebew aja. Oh, memang bisa menyang. Weh, jangan main-main. Nah, oke, kita daftar aja langsung. Om, depannya di depan tuh, depan. Oke, siap, mantap. Oke, kita daftar balapan dulu. Balapannya street. Lawannya 12 biar lebih rame kan. Lapnya 2 aja cukup. Jangan kencang-kencang. Gak boleh pakai nitro. Lanjut aja, slebew. Kita gas aja. Pasti kita menang, tenang aja. Om, pasti menang, semangat. Yoyoy. Mas, kita di paling belakang. Kagak ada takut-takutnya, Pin. Buset dah, kita gas aja. Om, di depan mobil sport semua. Tenang. Ini tuh street racing. Tuh kan, tuh. Wah. Belum apa-apa aja udah pada nabrak tuh. Kalau street racing mah tenang. Wah. Push. Street racing itu tidak membutuhkan kecepatan, tetapi kelihaian kita mengendarai mobil, Upin Ipin Junior. Oh gitu, Om. Yoyoy, masalahnya kan kita balapannya di jalan. Dan banyak pengguna jalan lain yang membuat jadi obstacle-obstacle balapan ini lebih sulit, Upin Ipin Junior. Mas, bukannya tapi bahaya. Ya bahaya-bahaya gimana? Tuh kan kayak gitu tuh. Makanya di sini skill yang nomor 1 nih. Kecepatan mobil mah nomor 2 nggak apa-apa. Kecuali kalau kita balapan di sirkuit. Tuh kayak gitu tuh. Bus. Kita udah overlap nih. Bus. Kita ada di posisi ke-7 nih. Mantul. Aduh. Bus. Om, ke-7 gimana? Kita posisi ke-3. Iya, waduh. Yang nomor 1-nya jauh di depan tuh. Buset dah. Om, kenceng banget di depan. Ya makanya itu nih. Eis. Posisi kedua kan. Nah. Ah, gangguin baik. Katanya Mas profesional itu nabrak-nabrak. Tenang Pin, tenang. Nih, wow. Gitu Pin, triknya. Tuh. Yang nomor 1 di depan Pin enggak kelihatan, tenang. Kita di posisi kedua kan, ini masih ada 1 lap lagi. So far so good, so nice. Tenang aja, kita pasti menang. Waduh, Om, kece badai. Yoyoy. Waduh, teman-teman. Wush, Sultan Upin Ipin. Puh, waduh. Terjungkal. Om, gimana sih? Sabar, tenang, aman. Wush. Kita gas lagi aja. Ber. Wuh.
Mas, kita di posisi ketiga. Tenang, Pin, aman. Lagian juga posisi keempat, lima, enam tuh jauh banget belakang. Kita juga tinggal jauh, Mas, sama posisi kedua. Tenang, Pin, tenang, tenang, aman, aman. Kita kebutin aja di sini nih. Oke. Langsung slendam aja, push. Digas, alon-alon, asal kelakon. Waduh, teman-teman. Pajero Sport CVR mampusnya Sultan Upin Ipin dimodip. Dibuat balapan nih teman-teman. Menang gak ya mereka? Wush. Lawan-lawannya sih mobil sport semua sih teman-teman. Kenceng-kenceng tuh liatin tuh. Wuh. Kalau emang gak ada rintangannya mah mobil-mobil lain mah pada ngebut. Wih. Hampir cek lewat tuh Sultan Upin Ipin. Om gimana sih? Tenang-tenang aman-aman tuh. Oke. Kita salip. Bukan om, masih di depan. Eh iya, gak kelihatan ya. Buset dah. Tenang-tenang, alam. Ntar om bakal tusuk deh pokoknya mah. Kita pasti menang, jaminan deh. Yaudah om, kita tayuhan. Kayak misalkan om kaya, om beliin kita es krim satu visoy. Oke, siapa takut. Tapi kalau misalkan om Ipin menang. Kok om Ipin sih? Om Upin. Iya, maksudnya kalau om Upin menang, om ngasih kita dua filsoy, es krim. Eh bentar, ini kenapa nggak adil? Om Upin kalah, om ngasih kalian satu kulkas es krim. Om Upin menang, ngasih dua kulkas es krim. Gimana ceritanya itu? Kagak ada. Lah gimana sih om? Kayak om menang kan dapat duit, berarti kasihnya dua kulkas. Tapi kayak om Upin kaya, kasihnya satu kulkas. Karena kan kasihan ya, kayak masa dikasih mintanya banyak, ya kan? Ya nggak gitu juga dong konsepnya Upin Ipin Junior. Ah, itu mah ujung buntung belakang buntung, kagak ada untungnya buat om Upin. Terus gimana om? Udah, pokoknya kita pasti menang tuh, lihat tuh. Nomor satu di depan tuh, bentar lagi kita overlap tuh, gampang-gampang. Mas, semangat mas. Pokoknya menang kalah, Ipin pasti dukung emas. Yoyoy, nah gitu dong Upin Ipin Junior. Kayak om Ipin tuh, selalu dukung om Upin. Oke kalau gitu, yaudah. Menang kalah beli es krim pokoknya ya. Ya, yaudah kalau kayak gitu mah. Jangan taruhan, ntar dosa. Yeay mas, kita bisa overlap. Yoyoy, wis. Awas, tapi masih di belakang. Awas. Woi, tuh mamam tuh. Skill tuh number wahid di sini, Pin. Tenang aja, kan. Mas bisa memimpin sekarang, ada di paling depan. Jadinya kan kita aman. So far so good, so nice. Yoyoy om, semangat. Kita pasti bisa juara. Siap, langsung go, let's go. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin langsung digarbes aja tuh. Digas geber tanpa diges. Wis. Itu udah depan, udah garis finish. Sang juara kali ini adalah Sultan Upin Ipin teman-teman. Wey. Yeay. Aduh, kalian kok bisa menang sih, gimana sih? Lah, gimana sih pak? Ini tuh Pajero Sport Ceper Mamfius terkece di Indonesia nih pak. Jangan main-main dong. Kita pada pakai mobil sport semua bisa kalah sama Pajero. Gimana sih ceritanya? Lah, itu mah gimana bapak? Skillnya bisa bawa apa kagak? Hei, udah, bubar. Rupuki jalan aja. Ya, wah. Ternyata mobil sport semua yang ngajak balapan. Om, kita kemana jadinya? Yaudah deh. Aduh. Main tabrak bae itu belakang. Lakuan emang. Om, kita kemana? Yaudah, kan kita menang. Berarti kita beli es krim sama benerin mobil dulu. Ini mobil kita udah bubulutuk nih. Babak bundes di mana-mana, Upin Ipin Junior. Yaudah om, kalau gitu kita lanjut ya bus 3 saja. Tapi kita juga bayar penyagi kan om? Balapan gak ya? Om, balapan. Aduh. Kenapa om? Kayaknya sih ini speleng kita agak ngaco nih. Mas, makanya jangan dicemberin. Ya kan biar lebih manis, Pin.
Ceper Mamfis kalau nggak di chamber mah seperti sayur asem kurang enak, kurang seger, tanpa gula, tanpa garam. Ah, Oma jadi baik. Kenapa sayur asem jadi apel, Kicil? Ya udah. Mau beli es krim apa beli makan nih? Ceritanya nih. Ya aja Om, beli es krim sama beli makan. Nggak bisa kayak gitu dong, Bambang. Satu-satu. Ya iya, Om. Heleh. Kok keting aku? Apa sih, Mas? Awas, Mas. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ah, Ferrari-nya hancur dah itu. Ketabrak sama Pajero Sport. Makanya, Mas, hati-hati. Hati-hati di jalan. Itu bukannya lagunya Titi Puspa, Pin. Itu mah lagunya Tulus, Mas. Hati-hati di jalan. Iya. Lagunya Tulus kok, Titi Puspa. As Om. Wih, terbang melayang. Wih. Sepeleng. Wih, aduh. Om, nyabekin tempat sampah merusak akses wisata itu mah. Nggak boleh. Wih, nih, Swalom nih. Wuh. Oke, kita udah nyampe bengkel Pak Badut. Langsung aja kita handover. Kita benerin dulu mobilnya biar kece.